Sorotan lain, saudara, aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku dengan leluasa masuk ke dalam kamar, lalu mencuri uang sebesar $400, perhiasan, serta membawa kunci rumah. Kamera pemantau yang terpasang di dalam rumah merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksinya saat rumah sedang kosong. Pelaku dengan leluasa masuk ke dalam kamar, lalu mencuri uang sebesar $400 dan perhiasan, serta membawa kunci rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku nekat kabur dari rumah majikan dengan membawa uang tunai serta perhiasan dengan total puluhan juta rupiah. Pemilik rumah menyebut pelaku baru bekerja 2 minggu, ia pun tak menaruh curiga kepada pelaku. Karena kejadian ada ART di rumah itu, dia kabur dari rumah pada tanggal 1 Februari 2004, dia bawa kantong kardus sama plastik, nggak tahu siapa plastiknya, sama bawa uang kabur itu sekitar $400 sama kunci rumah. Yang jadi kunci rumah itu aja yang bahaya kan. Artinya berarti memang mencuri dari rumah ya Pak ya? Mencuri dari rumah ya. Pasti. Kondisi rumah saat itu gimana Pak? Saat itu kosong memang rumahnya. Diduga pelaku sering melakukan aksi pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga. Korban telah membuat laporan polisi di Mapolsek Bekasi Kota. Tim Liputan, Kompas TV.